kita. Apakah semacam itu termasuk khilafiyah? Masalah ucapan salam semacam itu. Terima kasih. Jadi kita lagi sama dengan awal, perbedaan yang dalam fikih itu hanya antara ulama mujtahid dalam masalah cabang ibadah saja. Cara itu tidak boleh. Kira-kira menyampaikan ucapan salam itu salam. Ucapan itu berarti setuju nggak? Selamat, kata ada orang berteman imunat, selamat ya, setuju nggak? Gembira. Orang lagi selamat dia punya putra, setuju nggak? Lalu misalnya selamat ya, setuju nggak? Setuju, berarti. Nah, berarti kan setuju. Nah, ini masalah prinsip, bukan masalah bangga. Masalah tidak bisa. Karena ucapan selamat itu berarti setuju senang. Sama orang perlombaan bola menang, selamat ya, berarti senang. Apa ucapan selamat tidak senang ya? Kalah selamat ya, kalah senang. Tidak menang. Ya ucapan itu senang, berarti kalau selamat ya. Berarti kalau selamat maka itu setuju nata. Ini kan begitu. Kalau saya tidak cepat ya, menurut saya ini kan masalah cabang. Prinsip masalah akidah. Tidak dibenarkan itu bukan perbedaan pendapat yang ditolerasi. Menurut saya karena ini masalah prinsip menurut saya. Karena ucapan selamat berarti setuju. Nah, karena kita setuju dengan adanya kelahiran Nabi Isa kan. Kelahiran mereka sendiri berbeda kalau terhadap waktu kelahiran. Orang itu sepakat tidak kelahiran 25 saja, Pak? Tidak sepakat mereka tidak sepakat. Menurut saya kalau ini ada yang lain, silakan ada yang bertanya. Mungkin dari ibu boleh. Terima kasih. Jadi kalau sholat tarawih memang enggak ada istilahnya. Istilah Nabi itu apa? Qiyam Ramadan. Tidak istilah siapa? Yang itu sholat malam di malam Ramadan. Itu kalau orang kita namanya sholat tarawih. Nabi mengatakan apa? Qiyam Ramadan. Tidak istilah, tapi ajarannya ada. Nabi itu bapak sholat tarawih terus-terus. Cuma berjamaah enggak malam saja. Jadi sangat malam pertama Nabi sholat jamaah tarawih dengan siapa di masjid. Yang itu enggak banyak. Di pagi harinya jadi pembicaraan. Tadi malam Nabi berjamaah. Malam kedua banyak ini. Nah, malam paginya ramai lagi. Tadi malam Nabi berjamaah. Malam ketiga masjid enggak nampak. Nabi lihat dari rumahnya sama Aisyah. Akhirnya Nabi gak keluar untuk mengajari imam. Terus pagi harinya mengatakan, tadi malam aku tahu kalian lupa. Aku sengaja gak datang agar kalian anggap itu sebagai wajib jamaah. Tapi jamaahnya aja. Nah, zaman Abu Bakar jamaah tapi gak banyak. Dan Umar gak, tapi kalau dari satu kan. Jadi apa? Cara berjamaah itu hukumnya sunnah. Kenapa Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil ulama. Nah, makanya ikut surat pahalan dan sunnah. Dan takwa itu ada jam. Ada jam buat muslim bang. Ada muslim. Cuman untuk jamaahnya memang zaman Nabi enggak senantiasa dua malam saja. Dan Umar diabadikan sangat cepat. Wah, soalnya. Pada saat kita makan gaji babi itu sifatnya haram. Tapi ada beberapa produk seperti tas atau sepatu itu menggunakan kulit babi atau beberapa bagian tubuh dari babi itu dipakai seperti itu, Ustaz. Apakah berlaku juga seperti itu? Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kaitan itu dengan najis. Najis itu adalah kotoran yang terjangkau oleh indera kita, bisa kita lihat, terasa, bisa kita cium, yang habis terhindar dari tiga tempat, dari pakaian kita, badan, tempat sholat kita, ada yang saya nggak sah. Cuma begini, nah di situ ada yang sepakati, ada yang berbeda. Yang sepakati apa? Sepakati itu semua sepakat. Pertama, babi dan semua turunan sepakat aja. Jadi termasuk lemak babi. Termasuk kulit babi, maka mu'i fatwanya mengharapkan memakai sepatu tikes mu'i. Karena tikes itu kulitnya dari babi. Sepatu. Maka babi.
babi itu termasuk yang semangat. Nah, kalau homer terlalu perbedaan. Yang sepakat, yang sepakat mereka adalah apa? Yaitu darah haid. Sepakati darah itu najis. Tapi darah manusia perbedaan. Kalau haidnya jelas sepakat, tapi darah manusia mimisan lupa beda. Karena ulama sahabat itu pernah biasa perang. Saat perang yang kalau luka sholat mengalir darah. Berarti nggak najis. Kalau nggak najis sebenarnya batal. Berbeda. Tapi karena homer itu termasuk berbeda, tapi babi sepakat. Ulama dia najis termasuk semua tubuhnya, lemaknya, kulitnya. Ya, ada yang lain mungkin? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.